Allah. Ya Allah, masa hidup perempuan ini, ya Allah, tak pernah jemu, ya Allah. Dia mencium pipi kami, ya Allah. Dengan hatinya kami sayang dia untuk terus hidup akan anak ini, ya Allah. Sedangkan ketika dia masih sakit, ya Allah, kami mencium pipinya, ya Allah. Dalam hati kami, ya Allah, mati kembali. Kalau dia bohong, dia tanggung. Jadi, alhamdulillah. Kita sambung. Muka surat 4. Orang ke atas. Perhatikanlah kaum Ad dan kaum Samud. Diubati. Namun kemudian doktor dan pesakitnya mati. Penjenguk yang dijenguk mati juga. Dia cerita di sini bahawa kelebihan kaum Ad dan Samud ni, tuan-tuan, hebat tak hebat, mereka disebut dalam Quran. Kehebatan mereka tak ada tolak banding. Tetapi mereka ni, kepakaran mereka juga, di antaranya ada pakar perubatan. Tetapi pakar perubatan pun tak boleh buat apa bila saat kematian dah sampai. Sebab itulah bila kita ni, tuan-tuan, pergi tengok orang yang nak mati, orang yang sakit, apa perlu kita buat? Satu masalah kita ni, tuan-tuan, bila kita ziarah orang sakit, kita duduk lama. Bang, kalau boleh, pergi tengok dia, dia sakit, jangan duk tanya pelik-pelik. Sebab saya tahu mak saya sakit, kadang-kadang mak kita ni dah lah tak larat, mai duk tanya, makcik, apa khabar? Kawan tu nak cakap, tak boleh. Ni masalah kita, tuan-tuan. Kalau boleh pi ziarah orang sakit, macam mana? Pi, jangan duk tanya apa. Tanya, tanya keluarga dia. Jangan tanya orang yang sakit. Apa boleh kita buat kepada orang yang sakit ni? Ziarah. Pi pegang dada dia. Baca doa. Allahumma rabban nas muzhibal ba isfi wa anta syafi la shifa illa shifauka la yughadiru saqama. Doa. Sebab doa ni senjata orang yang beriman. Sebab tu, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, doa ni hebat tak hebat, kita ni mula pun dengan doa. Contohnya Nabi kata absus salam, sebarkan salam. Sebenarnya salam tu ialah doa. Kita tak faham kan, bila kita jumpa orang, assalamualaikum, tengok kita doa dia apa, sejahtera kan, assalamualaikum warahmatullah, kita minta rahmat, doa untuk dia rahmat. Kemudian apa, wabarakatuh. Ni kita tak faham. Sebab tu kita pi ziarah orang yang sakit, doa dia, bukan tanya dia, doa untuk dia letak. Macam itulah, tuan-tuan, Nabi suruh kita sebarkan salam sebagai doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa, tuan-tuan. Doa apa? Selamat sejahtera untuk dia. Kemudian rahmat untuk dia, minta keberkatan. Dan salam ni, doa ni, tuan-tuan, ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada haram. Wajib masa mana? Tadi saya bagi salam tadi, tuan-tuan jawab tak? Siapa tak jawab, dosa. Sebab bila saya bagi salam, wajib jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baru nak jawab. Wajib jawab. Contohnya bagi rumah orang salam, sebab dia doa kita. Saya doa, tuan-tuan. Tuan-tuan doa lah balik. Kalau saya bagi salam, assalamualaikum, tuan-tuan jawab bagi lebih, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau saya bagi salam, assalamualaikum warahmatullah, tuan-tuan jawab bagi lebih, waalaikumsalam. Ustaz, Ustaz Husaini, Ustaz, Ustaz nak pergi mana ni? Saya nak pergi Selangor. Ustaz Husaini kata, tolong sampaikan salam kat saya dekat Ustaz Ahmad Dusuki dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena sebut. Jangan kata sampai salam saya Ustaz Dusuki ni. Salam mana? Kena sebut salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan salam saya kepada Ustaz Ahmad Dusuki. Ustaz Husaini pun pilah dekat Selangor. Jumpa Ustaz Ahmad Dusuki. Ustaz Husaini pun sampai. Tadi saya jumpa Ustaz Abdullah Khairi, dia sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahmad Zazuki, kalau dia jawab, sunat bagi dia. Faham tak? Tak wajib bagi dia. Dia jawab, dia dapat pahala. Sebab sunat. Tadi saya bagi jawab, bagi salam, tuan-tuan kena jawab, wajib. Siapa tak jawab, berdosa. Wajib. Yang ketiga, makruh. Walaupun salam ni doa, makruh jawab.
Makruh ketika mana? Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, makruh ni ketika mana dalam majlis ilmu. Ni saya duduk mengajar ni, tiba-tiba ada seorang mangkuk ayun. Dia tolak pintu senyap-senyap. Assalamualaikum Ustaz. Makruh dia bagi salam. Dalam majlis ilmu, dia kena masuk, duduk, bukan bagi salam. Faham tak? Jangan masuk-masuk tengok, oh dia sorang-sorang ya. Assalamualaikum Ustaz. Kita nak jawab tak? Tak boleh jawab. Makruh dalam majlis ilmu. Satu lagi, salam haram jawab. Ketika mana? Dalam jamban. Kawan tu tengah duk berak. Yang dia duk tunggu lama. Assalamualaikum bro. Woi, cepat sikit. Pak dalam tu jawab, "Waalaikumsalam." Tengah duk tengah dia kata, "Itu haram jawab." Dalam jamban. Walaupun dia doa, tapi ada wajib, ada sunat, ada harus, ada haram kena mengaji. Dan salam ni walaupun doa, dia ada tiga bahagian. Pertama, wajib dijawab. Macam saya bagi salam tadi, ataupun orang datang rumah kita, "Assalamualaikum warahmatullahi." Kita kena jawab. Kalau kita ada, wajib jawab. Macam saya bagi salam tadi, contoh kena jawab. Satu lagi salam, tak perlu dijawab. Ha, ada salam tak perlu jawab. Contoh macam mana? Ustaz Yusaini jadi imam tadi, "Assalamualaikum warahmatullahi." Tuan-tuan jangan jawab pula, "Waalaikumsalam." Itu tak perlu dijawab. Sebab tu kena mengaji. Jangan tak jawab lah. Satu lagi salam yang ketiga, kalau dijawab, kita tak mau dengar. Tuan-tuan tahu apa dia? Tuan-tuan lalu kat kubur, tuan-tuan pun bagi salam, "Assalamualaikum ya ahlal diyar." Tiba-tiba terdengar, "Waalaikumsalam." Lari tuan-tuan. Yang tu salam tak mau didengar. Sebab apa? Bagi salam dekat kubur. "Assalamualaikum ya ahlal diyar darul qaumin mu'minin insyaAllah wa inni bikum lahiqun." Bagi salam kat mereka. Kita dengar dah jawab dah. Tak perlu. Sebab doa untuk mereka. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, Nabi suruh absus salam, sebarkan salam. Sebab salam tu doa. Macam itulah ziarah orang sakit. Doktor tak memberikan manfaat, mudarat. Tapi kita yang ziarah macam mana? Kita doa untuk dia. Doa apa? Letak dekat dada dia. "Allahumma rabban nas, muzhibal ba', ishfi wa anta syafi, la shifa'u illa shifa'uka, la yughadiru sakhama." InsyaAllah tuan-tuan, orang yang sakit tu dia akan tenang. Sembuh kecil manis tak ada. Kalau nazak, dia tenang. Saya cerita tuan-tuan, saya ada satu pusat tuan-tuan. Saya nak show kat Ustaz Yusaini ni lah. Kalau boleh kita buatlah satu hospital penjagaan orang tua-tua. Saya pergi ziarah. Saya ni diberi jawatan sebagai rohaninya. Bagus tuan-tuan, kebanyakan lah ni orang kapiak tu buat. Mereka buat rumah penjagaan orang tua-tua. Macam mana? Di situ tu tuan-tuan, rumah tu ada nurse, ada doktor, semua cukup. Jadi kadang-kadang bapak kita, kita pergi kerja, tinggal ayah kita seorang-seorang, dia jatuh bilik ayam, mati dalam bilik ayam. Yang jaga ni apa? Orang bukan Islam. Tapi di Kuala Batas ada satu tuan-tuan, dia buat pusat ni. Orang Islam punya. Ni tuan-tuan, terima orang bukan Islam. Terima orang bukan Islam. Jadi duduk situ, dibayarlah 1,300 tak silap saya. Duduklah sebulan 1,300. Dijaga macam nursery. Saya pergi ziarah tuan-tuan, tengok-tengok ada seorang India. Macam ni. Duk teriak. Nurse pun tak tahu nak buat apa. Kan, doktor mai, saya pipi. "Ayah, apa pasal duduk melisah kan?" "Tak tahu, ayah tak boleh dua, tak tahu." Macam tu. Saya tak, "Ayah, cuba sebut subhanallah." Kan? "Apa tu subhanallah, subhanallah tu apa?" "Sebut lah. Nanti hati tenang." Dia pun sebut, "Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah." Allahu Akbar tuan-tuan. Rupa-rupanya tuan-tuan, Ramadan baru ni, pergi ziarah dia, tengok-tengok, namanya Muhammad, nama apa tu? Masuk Islam dengan subhanallah tu lah. Hati dia tenang. Entah. Sebab apa tuan-tuan? Kita doa tu menenangkan orang yang sakit. Dengan izin Allah tuan-tuan, alhamdulillah Tuhan buka hidayah dia. Sebab tu kalau bolehlah kita yang ada pondok ni, saya cadang lah, kita dah ada kan, kita nak buat ni, saya nak buat satu tuan-tuan macam ni, ada bilik-bilik macam hospital.
Jadi bapa-bapa kita kadang-kadang kita nak tinggal di rumah duduk sorang-sorang dan jatuh bila ayah mati, mai tinggal dekat pondok ni. Macam mana? Jadi ada nurse jaga, bagi makan semua cukup, macam hospital lah. Tapi kita ada terapi rohani, contohnya ada zikir, sebab pusat ni dibuat oleh orang bukan Islam. Sedih tuan-tuan, kadang-kadang mati kita tengok pakai seluar pendek ya. Ayah-ayah kita baru ni ada majlis agama tuan-tuan, hantar dekat pusat tu, tak ada anak nak tuntut, nak jaga, tinggal tuan-tuan, jadi mereka jaga. Ha, alhamdulillah tuan-tuan, jadi bapa-bapa ni boleh sembahyang berjamaah, ibu-ibu ni tuan-tuan ada zikir, ada doa harian, sebab kita nak ni cucikan hati mereka. Macam tu orang yang sakit, kita doa dia. Nah, doa penting. Macam itulah, doktor tak memberi manfaat, tapi kita yang ziarah memberi manfaat dengan doa. Dalam biografi Abu Bakar As-Siddiq yang sahih darinya disebutkan bahawa saat dia sedang sakit yang membawa kematian, orang-orang telah berdatangan dan mengatakan, wahai Khalifah Rasulullah, sudikah bila kami panggilkan doktor untukmu? Ia menjawab, doktor telah melihatku. Mereka bertanya, walau apa yang dikatakan? Lalu apa yang dikatakannya? Ia menjawab, dia mengatakan, sesungguhnya aku benar-benar melakukan apa yang aku kehendaki. Bagaimana aku mengeluhkan sakitku kepada doktorku, sedangkan apa yang menimpaku berasal daripada doktor sana. Tengok Saidina Abu Bakar radhiyallahu an. Saidina Abu Bakar ni tuan-tuan, hebat tak hebat, disebut As-Siddiq. Siapa tok guru dia? Tok guru dia ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tengok sahabat ni dia berguru direct dengan Nabi. Apa Nabi buat, mereka akan buat. Kita mengaji ada guru. Sekarang ni saya cukup sedih tuan-tuan. Anak-anak muda kita berasa hebat, mengaji tak ada guru. Mengaji dia apa? Dia Google Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua pakai Google lah. Saya tahu dalam internet dia hantam saya. Oh, ada seorang tu hantam saya. Saya buka dia punya profil. Tengok-tengok, Allah pakai seluar pendek dengan tudung badan. Tudung hantam kita ni. Apalah ustaz ni ustaz. Saya kata, abang, abang mengaji mana? Saya tengok dalam Google. Mengaji Google. Bang, ada di kalangan kita ni. Ni orang Perlis ni. Ha. Mengaji apa? Tak ya, guru-guru. Semua kita ada ni. Internet semua ada. Bang, mengaji baik berguru. Bila berguru tuan-tuan, tuan-tuan akan rasa manfaat. Ada di kalangan kita sekarang ni mengaji, semua ambil. Saya ambil Bukhari Muslim ya. Tuan-tuan, saya nak cerita sikit lah. Imam Bukhari mati 256 Hijrah. Imam Bukhari. Saya pernah pergi di Uzbek. Ustaz Yusaini pun pernah pergi. Tuan-tuan tahu tak, orang yang paling hebat yang mencari jenazah ataupun kubur Imam Imam Bukhari, tuan-tuan tahu siapa? Tuan-tuan tahu siapa? Bukan orang Malaysia, bukan orang Arab. Yang mencari semula makam Imam Bukhari ialah Soekarno. Walaupun Soekarno tu orang kecam, tapi dialah yang suruh tuan-tuan kerajaan Rusia mana tu jemput dia. Dia kata, aku akan pi ke Rusia dengan syarat aku nak ziarah Imam Bukhari. Masa tu Rusia heran, macam mana ni Imam Bukhari ni? Kami pun tak tahu siapa dia. Lalu mereka mencari tuan-tuan, jumpa makam Imam Bukhari di tengah ladang kapas. Maka Soekarno bagi peruntukan membina balik. Ni macam istana tu. Kalau tuan-tuan pergi Uzbek, tuan-tuan tengok istana. Macam istana tu. Maka barulah Soekarno datang ziarah ke Rusia. Imam Bukhari ni hebat tak hebat? Guru dia siapa? Gurunya ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Tengok. Kita ni, saya Bukhari semua. Imam Ahmad bin Hanbal, Syafi'i apa semua tak mau pakai. Oi, jangan bang. Imam Bukhari, guru dia Imam Ahmad bin Hanbal. Dikatakan ulama, Imam Ahmad bin Hanbal menghafal 1 juta hadis. Ada sini Ahmad bin Hanbal? Tak boleh pakai atau ni. Imam Ahmad bin Hanbal menghafal 1 juta hadis. Ada di kalangan kita petikai, apa Imam Ahmad bin Hanbal? Kita ambil Bukhari Muslim ya. Oi, jangan bang. Jangan hina ulama. Sebab tu mengaji biar guru. Imam Ahmad bin Hanbal mati 241 Hijrah. Guru dia siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal berguru dengan Imam Syafi'i. Tengok. Salah silah dia. Kita
tak ada Imam Syafi'i. Ada orang peleceh Imam Syafi'i, tuan-tuan, sedih bang. Sedih saya tengok. Imam Syafi'i ni sebut apa tuan-tuan? Disebut sebagai, Allah, saya pun lupa gelaran yang diberi. Hebatnya, Imam Syafi'i ni orang yang mengamal sunnah. Imam Syafi'i ni tuan-tuan, Allah, dia mati 204 hijrah. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Allah, zuhudnya Imam Syafi'i, hebat tak hebat? Dia duduk ni, dia mengaji. Guru kepada Imam Syafi'i nama Sufyan Uyainah. Kita pernah dengar tak Sufyan Uyainah? Sufyan ni ada dua. Sama Sufyan al-Thawri. Satu lagi Sufyan Uyainah. Sufyan Uyainah ni lah guru kepada Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Satu lagi Sufyan al-Thawri, saya pernah cerita tuan-tuan. Dia ni seorang ulama di Mekah. Pernah dia tawaf tuan-tuan. Di Basrah. Pernah dia tawaf di Mekah. Tawaf-tawaf dia jumpa ada seorang anak muda. Anak muda ni bila tawaf, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tawaf semua selawat. Kan? Habis-habis tawaf dia semayang sebelah ni, Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri tanya, "Wahai anak muda, kenapa kamu tawaf tak baca doa yang Nabi suruh?" Ada tuan-tuan, bila tawaf ada doa dia. "Kenapa kamu tawaf selawat? Siapa kamu?" Kata anak muda ni. "Akulah Sufyan al-Thawri." Masya Allah, ulama besar. "Kalaulah aku tak kenal kamu, aku buat tak tahu lah. Tapi oleh kerana kamu ulama besar, aku nak cerita. Tahun lepas aku datang dengan ayah aku. Ayah aku ni tawaf dengan aku haji. Habis-habis dia duduk ni, tiba-tiba dia jatuh atas reba aku. Aku ingat dia tidur. Tengok-tengok dia mati atas reba aku. Dia mati atas reba aku. Bila mati atas reba aku, aku tengok ayah aku ni dalam keadaan dah mati ni. Aku usap kepala dia, aku tengok, aku usap. Dengan izin Allah, tiba-tiba wajah ayah aku, seluruh badan jadi hitam. Hitam habis. Aku teriak, dia kata. Aku menangis. Ketika aku menangis tu, aku tertidur. Ketika tidur itulah, tiba-tiba datang satu wajah yang cukup cantik. Sebab tu kalau tuan-tuan mimpi ni tuan-tuan Rasulullah, ada orang bagi, ini Rasulullah. Kalau mimpi, tuan-tuan sendiri sebut, bukan dia. Wajah cantik, semua yang duduk tepi kata, "Hadza Rasulullah, ini Rasulullah." Kalau sebut itu Rasulullah, memang Rasulullah. Tapi kalau tuan-tuan jumpa satu wajah, tengok cantik. Tuan-tuan, alhamdulillah, mulai hari itu dia kata, "Aku akan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kerana apa? Aku tengok wajah ayah aku bila aku jaga daripada tidur, wajahnya bertukar, berseri. Tak ada lagi hitam. Dia kata, "Wahai ulama besar Sufyan al-Thawri, aku selawat kerana selawat ini memberi manfaat kepada ayahku yang meninggal." Akbar. Ini ulama besar Sufyan al-Thawri. Satu lagi Sufyan ialah Sufyan Uyainah. Sufyan Uyainah ni siapa? Guru kepada Imam Syafi'i. Kita guru kita siapa? Ni Imam Syafi'i ni hebat. Ada orang tuan-tuan hina Imam Syafi'i, sedih dia. Hina. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi dekat apa India, depa hina Imam Ahmad bin Hanbal. Ni popo ni. Kalau duduk di Malaysia, imam kita duk pegang Imam Syafi'i, dia hina Imam Syafi'i. Memang ini berlaku. Imam Syafi'i ni hebat tak hebat mengaji dengan ni Sufyan Uyainah di Mekah. Sufyan Uyainah kata apa? "Wahai Muhammad bin Idris, hang mengaji dengan aku ni. Aku habis ilmu dah mengajar." Dia tok guru selena. "Aku habis ajak, aku tak tahu nak ajak apa." Tengok tok guru dulu tawaduk. "Lah tok guru lah, hangpa mengaji dengan aku. Aku je pandai. Aku PhD. Pala otak hangpa." Tengok tok guru dulu. "Sudah," dia kata. "Aku habis ajak lah." Sebab tu bagi saya tuan-tuan, kalaulah ada orang ni kita ni kena faham. Bab bidaah ni kita silap dalam 5 perkara. Bid'ah ni kita faham, jika tidak dibuat oleh Nabi, bid'ah. Sebenarnya bukan yang itu. Apa yang tak dibuat, apa yang tidak dibuat oleh Nabi, bid'ah. Bukan. Sebenarnya bid'ah, apa yang tak ada nas, itu bid'ah. Bukan apa yang tak buat Nabi. Kalau tak buat di Nabi, tuan-tuan, tuan-tuan tengok, Bilal bin Rabah. Ketika Nabi turun Isra Mi'raj, Nabi kata, "Aku dengar tapak kaki kamu di syurga. Apa amalan kamu?"
Maka kata Bilal, aku akan ambil wudu. Lepas ambil wudu, aku solat 2 rakaat sunat wudu. Nabi buat tak? Kalau Nabi tak buat, bid'ah tak? Bila bid'ah, maka finnar. Tentulah Bilal masuk neraka awal. Betul tak? Nabi tak buat, Bilal buat. Tapi kenapa boleh? Sebab ada nas. Bukan apa yang tak dibuat di Nabi itu bid'ah. Kalau tak ada nas, itu bid'ah. Contoh lagi, saya sebut tuan-tuan, ada seorang hamba Allah, saya lupa dah nama dia. Ketika sami Allahu liman hamidah, ingat tak? Tiba-tiba dengar, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Nabi buat tak? Bid'ah. Kalau bid'ah, tentu dia neraka. Tiba-tiba Nabi pusing. Siapa yang sebut tadi? Kenapa ya Rasulullah? Siapa yang sebut tadi? Aku ya Rasulullah. Malaikat turun berbondong-bondong menulis kamu, pahala kamu ni untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita ni kalau kata apa yang tak buat Nabi bid'ah. Tuan-tuan tengok Sayyidina Umar. Ni sembahyang tarawih, Nabi buat dah berjamaah 21 rakaat, 23. Nabi tak buat. Kalau orang faham sekarang ni, apa yang tak dibuat oleh Nabi bid'ah. Salah bang. Sayyidina Umar tuan-tuan, dia sembahyang 23 rakaat. Witir kan 3 rakaat. Nabi tak pernah buat. Nabi kerana apa? Ijma' ulama. Jangan ikut dua ni saja. Ijma' ulama ni. Tuan-tuan tengok dalam Al-Azkar, Imam Nawawi. Bacalah Quran. Mereka kata Quran tidak akan sampai kepada mayat. Memang tak sampai. Tapi kata Imam Nawawi dalam Al-Azkar, doalah selepas baca Quran, semoga doa itu, ya Allah, kau sampaikanlah Quran ini ya Allah kepada ayahku ya Allah. Kata Imam Nawawi sampai. Sebab tu kita buat tahlil ni, imam ulama. Bab khias. Tuan-tuan tengok dulu bila turun mayat azan. Bid'ah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan dia ada khias dia. Ni, tuan-tuan pernah dengar tak bila turun mayat dulu orang azan kan? Pernah tak? Boleh tak buat lah, buat kena tangkap. Dulu-dulu bila turun mayat, Allahu akbar, Allahu akbar. Tuan-tuan tahu kenapa? Kerana ada ulama khiaskan, ketika kita lahir kita azan, mati kenapa kita tidak azan? Nampak? Ada khias. Khias kepada ketika lahir kita azan, betul tak? Tuan-tuan lahir azan tak? Kan? Iqamat belah kan kiri kan? Azan belah kanan. Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan belok. Allah pekak tu kan orang tu. Maka ulama kata ketika kita lahir kita azan, maka mati salah ke azan? Maka dia khias. Tapi kita tak mau ambil Quran sunnah aja. Tu yang jadi masalah bang. Ni tengok. Ni Sufyan Uyainah kata apa? Wahai Syafi'i, sudahlah mengaji ngaku, habis ilmu dah aku ajar. Tuan-tuan tengok. Kalau mengaji saya, kalau pendapat saya tak betul, ada ulama betul ikut dia tak apa. Saya rendah diri. Saya bukan mengaji mana pun. Kita pun berguru. Ha, kita pun berguru. Kalau salah saya, tuan-tuan minta maaf. Saya bukan ustaz. Ustaz hanya baca kitab ya. Hebat sangat ke ada kelangan kita hafal 1000 hadis. Imam Ahmad hafal juta. Imam Nafi', tuan-tuan tahu Imam Nafi'? Imam Nafi' ni ialah maula kepada Ibnu Umar. Dia menghafal 100,000 hadis. Saya nak tanya tuan-tuan yang ada sini, siapa hafal 40 hadis? Angkat tangan tengok. Jangan malu. Dengan matan sekali. Kalau tak ada kurutan. Saya pun tak apa yang tak. Nak apa kata? Ada dengan kita hamba hebat sangat hina Imam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Apa hari mazhab-mazhab ni tak payah. Bang, kita bila tak ada nak hafal 40 ikut ulama jadi ha, betul tak? Pokoknya kita masuk syurga esok, ada di kalangan anak murid aku ni, aku nak dia masuk syurga. Sebab apa? Mungkin dapat syafaat. Ni, Imam apa? Ibnu Sufyan sudah ha. Kamu pergi mengaji dengan Malik bin Anas. Tengok, Imam Syafi'i berguru dengan Malik bin Anas. Ha ni, tak berkelahi pun. Ni boleh berguru. Sehinggakan bila ditanya, wahai Syafi'i, macam mana Malik bin Anas? Malik bin Anas, manusia yang seperti bintang berada di langit. Tengok. Dia tak hina pun. Ni kita siapa? Tak belah kiri. Ni tengok dia ni kata apa?
Imam Malik ni, ada seorang tu nama tuan-tuan, Allahu Akbar, saya lupa. Orang tanya dia, macam mana dengan Malik bin Anas? Malik bin Anas ilmunya tak ada tolak banding. Kalau ada di dunia ini orang berilmu, Malik bin Anas lah orangnya. Malik bin Anas, tuan-tuan, Imam Malik. Imam Malik dia tak pergi merata, dia mengaji di Madinah. Tapi ilmunya dikualifikasikan oleh seluruh ulama. Imam Malik bin Anas. Imam Malik ah. Siapa anak murid dia? Imam Syafi'i. Dia pergi cerita tuan-tuan, pergi dekat Imam Malik ni, duduk di Madinah. Dia duduk di Madinah. Imam Malik dia jarang pakai sendal. Tahu tak sendal? Kasut. Sebab apa? Orang tanya, kenapa engkau turun pijak di atas bumi Madinah ni tak pakai kasut? Dia kata, tak layak bagi aku memijak bumi ini sedangkan ada kekasih Allah berada di bawahnya. Tengok, Imam Malik hormat Nabi di bawah, kasut dia tak pakai. Kita berebut duduk dalam raudhah, aku punya. Saya nak tanya abang, paling afdal sembahyang dalam raudhah ke saf utama? Kita tak faham sebenarnya. Afdal sembahyang bukan dalam raudhah. Afdal dalam raudhah doa. Afdal sembahyang saf pertama. Sepatutnya kita kena berebut tu. Saf pertama tu. Dalam Masjid Nabawi tu saf pertama. Afdal. Dalam raudhah, afdal doa mustajab. Kan disebut raudhatun min riyadil jannah, taman-taman syurga. Tu tak faham. Tu kena mengaji. Tuan-tuan, pi sampai Madinah, pi jumpa dulu Gubernur Madinah. Wahai Gubernur Madinah, aku nak jumpa Malik bin Anas. Pergi jumpa Gubernur dululah. Orang kenal Imam Syafi'i ni, seorang alim cukup hebat. Kan? Gubernur kata apa? Nak jumpa Malik bin Anas? Kalau nak jumpa Malik bin Anas, aku tak sanggup nak panggil dia. Aku boleh bawa Jabal Uhud dekat kamu lagi, dia kata. Nuh, boleh bawa Jabal Uhud. Tentang-tentang Jabal Uhud. Jabal Uhud ni Nabi kata apa? Sesiapa yang bersembahyang jenazah dapat satu khirat. Maka sahabat tanya, satu khirat tu apa? Sebesar Jabal Uhud. Jabal Uhud ni panjang mana? 32 km, 7 km lebar. Ni Jabal Uhud. Sesiapa yang sembahyang jenazah, iring jenazah, dapat dua khirat. Maksudnya dua bukit Uhud. Ni kata Gubernur ni, aku sanggup bawa Jabal Uhud dekat kamu lagi daripada nak bawa Malik bin Anas, aku takut. Dia tu dia dulu, tengok Gubernur dulu takut dengan ulama. Hinanya manusia bah. Hebat sangat kan kita, lebih hebat lembu daripada kita. Nak tunjuk kata tak ada apa kita pun, tuan-tuan. Ni aku tak sanggup, dia kata, nak bawa Imam Malik, aku sanggup bawa Jabal Uhud. Aku tak berani, dia kata, Imam Malik ulama besar. Tengok dulu orang hormat. Sekarang tak ada hormat, tuan-tuan. Ikut suka ya. Macam kita ni ustaz-ustaz boleh dibeli dengan duit. Wah. Saya dirakamlah tuan-tuan TV9. Rakam menteri pun ada. Saya habang ni ustaz dengan politik eh. Saya kata insya-Allah no problem. Ni tajuk keluarga, politik kepala otak apa? Keluarga. Tajuk keluarga, politik apa? Keluarga. Keluarga apa? Sakinah mawadah. Kan? Tajuk keluarga, saya jangan takut, Datuk. Ni tajuk keluarga. Ni rakam, ni rakam. InsyaAllah ustaz, bulan depan garanti keluar. Haram 6 bulan lah, tak keluar-keluar. Tak keluar-keluar. Allahu akbar, tuan-tuan. Tak apalah, tuan-tuan. Ni, aku tak sanggup. Kamu nak pergi, pergi sendiri. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, pergi sendiri. Sampai-sampai ketuk pintu. Assalamualaikum. Keluar maula, pembantu. Maula ni pembantu. Kenapa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Kenapa? Saya Muhammad bin Idris Syafi'i. Masya Allah, Imam Syafi'i. Terkejut dia. Kenapa, wahai Imam Syafi'i, aku nak berjumpa dengan Imam Malik. Kata aku nak belajar dengan dia. Ni, maula ni masuk. Wahai Imam Malik, di luar sana ada seorang ulama besar namanya Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Dia nak mengaji Al-Muwatta' dengan kamu. Tahu tak Muwatta'? Muwatta' ni kitab yang cukup hebat. Tuan-tuan nak baca pun bening. Ha. Saya mengaji Asybah wa Nadair. Baca pun bening. Tambah nak mengajar. Siapa mengaji Asybah wa Nadair, tahulah. Ni bab usul fiqh. Allah, hebat terang. Nak baca pun tak. Ni domain mana nak patah balik ni.
Oh, kadang-kadang tak jumpa, tak ada titik. Tang mana aku baca? Pening. Kalau saya pening, tuan-tuan lagi pening lah. Ni, bagi tahu dekat Imam Syafi'i. Kalau dia mengaji muwatta' dengan aku, suruh dia baca kitab aku dulu. Dia. Ni, maulah ni, pembantu dia keluar. Wahai Syafi'i, Imam Syafi'i, aku dah jumpa dah Imam Malik. Dia kata, kalau nak mengaji al-muwatta', suruh baca dulu. Apa kata Imam Syafi'i? Bagi tahu dekat Imam Malik, al-muwatta' itu di sini. Hafal dah. Macam tuan-tuan lah, saya mengajak. Haram kitab apa pun tak bawa. Semua ni. Haram jadah je. Tengok mana-mana. Ben pun tak ada. Semua ni. Mbak Ustaz. Teruk betul. Itulah pengikut Imam Syafi'i, tuan-tuan. Nak kata apa? Allahu akbar. Ni, bagi tahu dia semua sini. Allah. Tauhid ni, wahai Imam Malik, Imam Syafi'i kata al-Muwatta' di sini. Ha, Imam Malik ni hebat tak hebat? Umur 10 tahun dah hafal Quran. Kita ni, ni hadis ni tak. Ha, ni yang bukan ni hadis Nabi tak kata. Kita hafal Quran nak? 10 tahun hafal Quran. Dahsyatnya Imam Malik bin Anas ni. Imam Malik bin Anas ni, Allahu Akbar, dia pakar dari segi tuan-tuan apa? Dari segi fiqh. Kalau tuan-tuan baca Imam Malik, Imam Malik ni dia mati tuan-tuan 179 Hijrah. Guru dia siapa? Nafi', maula kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar ni siapa? Abdullah bin Umar. Umar tu siapa? Umar bin Al-Khattab. Al-Khattab, Umar Al-Khattab ni siapa? Khalifah Amir Mukminin yang kedua. Anaknya nama Abdullah bin Umar. Satu lagi tuan-tuan nama Abdullah bin Abbas. Tuan-tuan tahu Abdullah bin Abbas apa? Orang yang Nabi bacakan dekat kepala dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil waj'alhu min ibadika salihin. Sebab tu anak kita yang kecil-kecil tu selalu baca ni, ni ni adik ni macam ni. Hang Maisan bagi ustaz baca. Pokok dapat berkat. Mana nak tahu esok jadi Imam Al-Muwatta'. Memang. Memang. Oh ni nampak macam gaya macam Mak Sabu hang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, Imam Abdullah bin Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib. Dengan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil waj'alhu min ibadika salihin. Ya Allah, bagi dia faham agama, ya Allah. Bagi dia faham Quran, itu disebut ilmu ta'wil. Faham Quran, jadi ada di kalangan kita, tak mahu ta'wil lah. Tengok, Abdullah bin Abbas disuruh ta'wil Al-Quran. Allahumma, anda terkejut. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu bita'wil wa ja'al min ibadika salihin. Doa kat dia jadi ulama besar insyaAllah. Amin. Okay, boleh belah. Ni, Abdullah bin Abbas. Kubur dia dekat mana? Dekat Taif. Siapa pergi ziarah? Ada Abdullah bin Abbas. Adiknya nama Husam bin Abbas. Kuburnya di mana? Kuburnya di Samarkand. Disebut Wali Allah. Kalau tuan-tuan pergi dekat Uzbek, tuan-tuan akan ziarah Husam bin Abbas. Bukan Husam bin Datuk Badaruddin. Ha, tu kot dia yang lagi. Ha, tu tuan-tuan ceramah. Pom-pom-pom. Tak ada telai yang liuk. Ah, tu member kawan-kawan tu kutuk tak apa. Tu member-member kami ada grup tuan-tuan, grup ustaz-ustaz, nama dia apa, penolong pencetus ummah. Agi ustaz-ustaz kami ah. Kalau siapa kena hantam kita ni backup. Sama-sama kami tak ada orang kecil-kecil hati ah. Dia punya presiden dia Ustaz Syahrul Amin. Tak ada Syahrul Amin? Sama tak jumpa hampa jangan buat leceh. Dia cakap sepatah golek lima batang tuan-tuan. Tu presiden kami. Termasuklah ada dalam tu. Grup-grup ni lah. Jadi kalau ada isu, kita ni akan bangkit. Contohnya khutbah. Ada isu khutbah. Dalam grup tu kita akan abang. Okey, semua ustaz baca khutbah ni. Jadi serentak semua. Sepakat kita. Tak ada. Apa ada peleceh. Tak ada. Bukan jenis tu punya. Ustaz Zahmir kata, Allah aku tak lepas bulan ni. Tak boleh nak bayar kerja guru. Okey, ustaz-ustaz ni. Okey, tak apa. Kita support. Kita buat forum support. Itu cara dia. Ni sama-sama ustaz duk keli. Itu masalah.
Mak Ustaz Yusani ni tak lepas. Kita mai tolong. Malam ni nak tolong lagi lah. Kita lancarkan kutipan derma, tuan-tuan. Jadi mari sama-sama, tuan-tuan. Mana tabung? Mana duit aku tak mana? Tuan-tuan, tuan-tuan, mana tabung? Tabung. Tabung Thailand. Dia hantar tu. Tolong lancarkan derma infak untuk matin, petugas siap sedia jalankan tabung. Ha, okay, silah. Mari baca kita bosong sikit insya-Allah. Mana tabung? Tak ada tabung. Kaya dah kah dia, bang? Mana tabung sikit? Mana dia? Bismillahirrahmanirrahim. Allah akbar. Bang, ada orang kata ikhlas. Ikhlas ni apa? Kata ulama, ikhlas ialah kamu menyembunyikan kebaikan seperti mana kamu menyembunyikan keburukan kamu. Itulah ikhlas. Kan kita, buruk kita, kita cerita ke orang tak? Tak cerita kan? Kata fuqaha, ikhlas itu kamu menyembunyikan kebaikan seperti mana kamu menyembunyikan keburukan. Kita buat buruk semua tak cerita. Baik-baik cerita? Tak. Baik-baik pun jangan cerita. Macam kita sembunyi keburukan kita. Isteri kita tahu keburukan kita. Sebenarnya kita hebat bukan kerana kita. Hebat kita kerana isteri kita menyembunyi keaiban kita. Betul tak? Kalau dia cerita semua tahu tak? Ampun kita. Bini lelaki aku. Sembang terah. Kudir penuh. Tapi dia tak cerita, bang. Kita hebat kerana isteri kita menyembunyi keaiban kita. Macam tu, tuan-tuan. Orang ikhlas, dia menyembunyikan kebaikan dia. Seperti mana dia menyembunyi akan keburukan dia. Sebab tu, tuan-tuan, bila kata macam tu, gurunya siapa? Nafi' bin Abdullah bin Abbas. Nafi' ni, tuan-tuan, Allah, cukup hebat. Ketika mana Imam Malik lahir tahun 93 Hijrah. Ketika itulah matinya seorang sahabat Nabi yang terakhir, namanya Anas bin Malik. Allah gantikan dengan Malik bin Anas. Faham tak? 93 Hijrah. Anas bin Malik ni, tuan-tuan, Nabi pegang dada dia. Anas kata, ya Rasulullah, doakan aku panjang umur. Sengah kata, tuan-tuan, Anas bin Malik ni panjang umur sampai 250 tahun. Umurnya. Dialah sahabat Nabi yang terakhir mati. Sengah kata, 93 Hijrah. Dia mati tak sampai. 93 Hijrah. Dia mati tu, ketika itulah lahirnya Malik bin Anas. Malik bin Anas yang mati sahabat Nabi terakhir, Anas bin Malik. Ha, mati apa nama Malik bin Anas ialah tahun 179 Hijrah. Kemudian Nafi' mati 117 Hijrah. Nafi' ni guru dia siapa? Gurunya Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa? Dia tabi'in. Ha, tabi'in. Ni, dia guru dia Abu Hurairah. Abu Hurairah lagi apa nama sahabat-sahabat Nabi yang ada masa tu. Abu Hurairah guru dia siapa? Bukan dia seorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok. Sebab tu kita mengaji ni kena berguru. Saya ni tuan-tuan boleh baca kitab ni guru. Siapa tu guru saya? Ayah saya. Ayah saya bila tak faham baca ni, tuan-tuan kita kita Arab pergi jumpa ayah ni macam mana baca? Ayah saya dia boleh baca nahu cukup cekang, bukan nak puji lah. Nahu ya Allah, nahu sorak galah. I'rab ni dia boleh i'rab Al-Quran tu sampai kita pening. Tuan-tuan tahu tak i'rab dah? I'rab pun tak faham. Cini hadis ni tak boleh pakai kepala otak hangpa. I'rab pun tak tahu. Tahu tak i'rab? Ha? I'rab tahu tak? I'rab Al-Quran. Kan? Kalau al-ladhi tu apa dah kita i'rab lah. Kan? Kalau mubtada mubtada fathatun fathatun fi akhiri aduh dia punya huraian itu panjang kan marfu'ul kalam marfu'ul fi akhiri ni kita nak hurai kenapa alhamdu kita boleh i'rab dia alhamdu kenapa tak baca alhamdi sebab tu orang mengaji bahasa Arab dia tahu dah alham mesti du ni ayah saya ni dia tak boleh cakap Arab tapi dia boleh i'rab dia boleh Allah nahu sorab dia boleh baca tu dia tahu dah baris ni bawah-bawah. Sebab tu orang baca Quran ni, dia duduk depan tu, dia tahu lah. Subhanallah. Baris tak betul. Tu orang dulu, orang pondok dulu. Ada orang hina mengaji, pondok apa boleh ni? Kami balik ni, Jordan. Jordan 4 tahun, jangan bohong awal. Pondok talaah tuan-tuan, ni. 7 tahun. Ni, daripada kulit ke kulit. Daripada guru ke guru.
Orang mengaji pondok jangan buat calang-calang tuan. Daripada kulit ke kulit. Hang pi mengaji 4 tahun hanya nak bohong ah. Ni kulit ke kulit ni, tak ada. Ni tok guru ni baca. Tulis. Tok guru tak faham. Malam tu mentelaah dengan ni. Saya mengaji pondok tuan. Dulu ni mengaji duk telaah ni. Telaah malam-malam ni. Hang terus baca sat ni. Aku satgi tak baca takut tak betul. Okey. Allahu akbar tuan. Sebab tu tuan-tuan tengok. Mereka Imam Bukhari mengaji dengan siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengaji dengan siapa? Imam Syafi'i, Muhammad bin Al-Syafi'i. Muhammad bin Al-Syafi'i guru dia siapa? Sufyan Uyainah. Kemudian berguru dengan siapa? Malik bin Anas. Malik bin Anas mengaji dengan apa? Guru dia Nafi', maula kepada Umar Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Sebab tu disebut Ibnu Umar sebab nama Abdullah. Kan? Ibnu Umar, apa nama Nafi'? Guru dia siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah guru dia siapa? Nabi SAW. Nabi guru dia siapa? Jibril alaihi salam. Tengok ada guru. Kita! Tak ada. Aku Google Nabi. Google lah semua, Google. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, kita tak ada manfaat hidup kita ini kalau kita mengaji tak berguru, tak hormat orang lain. Sebab tu marilah kita berguru baru kita rasa, ya Allah, lagi mengaji tuan-tuan, bukan rasa lagi pandai. Lagi rasa, ya Allah, lemahnya aku ni, tak tahu apa tuan-tuan. Saya kalau duduk dengan ustaz-ustaz semua ni, berasa jahil sangat. Ha? Sebab kita rasa tak tahu tuan-tuan. Dia ni tengok-tengok, dia ni pakar. Pakar tengok-tengok usul fiqh. Ada seorang tuan-tuan ustaz, Allah, pakar usul fiqh. Bagilah kaedah macam mana pun, dia cukup pakar semua. Dia sebut. Dia duduk sama-sama ni, baru rasa, ya Allah, jahilnya kita. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, selalulah duduk dengan para ulama-ulama, kita akan dapat kebaikan dia. Walaupun tak banyak, sikit pun jadilah. Dia tak beri manfaat, dia kata, doktor apa tidak manfaat? Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Setiap yang bernyawa akan merasai mati. Semua akan rasa mati. Sebab tu kata ulama, ingatlah lima perkara. Ia menjadi tuan-tuan ubat pada kita. Apa lima perkara itu? Pertama dia kata, dunia ni mematikan kita. Sebab tu tuan-tuan kata, Allah, dunia aku tak mau, dunia nak tuan-tuan. Tapi dunia ni mematikan kita. Macam mana nak hidupkan? Zuhud itu menghidupkan menjadi ubat. Zuhud tu bukan, maksudnya zuhud bukan pakai baju, Allah, baju pun tampung, dah. Zuhud ni ikut kemampuan yang kita mampu. Kalau tuan-tuan gaji 4,000, tuan-tuan pakai baju ni, hak selain 2.5 ringgit, hak tu bukan zuhud, kedekut piang. Zuhud ni kemampuan kita. Tuan-tuan gaji 5,000, pakai kereta BMW, mampu tuan-tuan, itulah zuhud. Tuan-tuan mampu, tuan-tuan boleh bagi lagi. Nah, kereta besar boleh bangun. Saya pergi haji baru ni, tuan-tuan. Ni baru balik ni. Cerita sikit, tuan-tuan. Terpaksa balik awal. Mak saya kritikal lah ni. Tapi, mai juga, tuan-tuan. Sebab 2 bulan dah tak mai. Rindu juga, tuan-tuan. Oh, mati ni cerita. Sonor bila mai ni kan. Jumpa kawan-kawan ni. Dia hati ni, kalau tuan-tuan tak rasa rindu dengan sahabat-sahabat kita dalam Islam ni, macam mana? Kan? Bila teringat kawan-kawan seronok jumpa orang kita, boleh tengok muka punya dia ni, sahabat-sahabat saya, kawan-kawan kita ni rasa rindu tuan. Jadi saya kata tak apalah, malam ni mak saya tak boleh cakap dah, boleh ikut dah, tak mau tinggal dah. Tapi tuan-tuan tolong doa lah. Tuan-tuan bayang saya tengah duduk depan Kaabah hari Jumaat ni, ayah telefon, Khairi, doktor tak boleh buat apa mak ni, duduk depan Kaabah. Lepas dia buat ayah, doktor dah tak boleh buat apa dah, aku nak bawa balik mak hang. Saya kata pasal apa? Dalam jantung dia ni, dalam badan dia ada 30 je oksigen. Kita kena ada berapa tuan-tuan? Paling kurang pun 90. 30 je. 30 maksud dia nazar. Ni duduk depan Kaabah ni. Bila sebut tu, apa lagi tuan-tuan nak buat? Doa je. Tuan-tuan tak boleh buat apa dah. Doktor angkat tangan dah. Doktor jantung tak boleh buat apa. Doktor buah pinggang tak boleh buat apa, angkat tangan dah. Saya duduk depan Kaabah nak sembahyang Jumaat ni. Ya Allah, kalaulah kau bagi pinjam aku mak aku ni, bagilah sikit lagi ya Allah untuk aku lihat wajahnya. Aku nak balik lepas haji ni. Doa ni ayat mata dengan tanya. Siapa ada mak tahu ah. Mak tak boleh ganti. Bini boleh nikah. Betul tak? Bini mati esok boleh nikah. Mak mati tak ada ganti bang.
Ni ayah kita cari lain pun dia tak sama. Tak sama. Kan? Walaupun dia tu dulu kembang dua tak sama, panggil tak sama. Oh, dua ni telefon bini. Yang ayah telefon, mak tak ada harapan. Kata abang, jom kita keluar, tak payah sembahyang Jumaat. Nak sembahyang pun tak boleh, berasa ni. Dia tengok telefon ni, ya Allah, lain kali kalau keluar tak boleh masuk lah. Dia kata, tak apa, kita keluar. Ha, keluar, 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 jumpa. Jumpa, jumpa. Mak, kan, walaupun dia mak mentua. Teriak, dia teriak. Kita nak teriak, nak buat apa? Kita doa depan Kaabah. Doa, ya Allah, doa semua-semua. Doa, doa, doa. Tiba-tiba dapat mesej. Abang saya, Ferry, hang doa banyak-banyak. Mak memang kritikal. Hanya doa aja yang mampu tolong. Bayang tengok tuan. Duit banyak masa tu tak guna. Masa tu dalam hati ni, kalaulah doktor tu nak aku 20 ribu, aku bagilah tu lah. Bukan tak ada duit, ada. Kalau nak 50 pun aku sanggup bagi. Masa tu. Tuan-tuan. Masa tu ni. Tapi tak boleh nak buat apa dah. Hanya doa. Doa. Doa-doa. Habis tuan-tuan duduk di luar tu. Akhirnya balik tuan-tuan hotel tak semayang jumat dia. Minta maaf tuan. Duk. Hati ni tak sedap. Tak sedap tak kira dah. Ya Allah. Lain kali terus. Pergi ke Saudi beli tiket. Tiket kata tak boleh. Nak balik esok tak boleh. Sebab dia mau asasah. Kena ambil tu malam esok. Malam esok tuan-tuan. Bayang mak kita kritikal. Mereka hantar gambar pula. Mereka hantar duk ngangar macam ni. Lagi kita tension. Mereka ni pun kurang jauh lah. Patutnya hantar elok sikit. Tuan-tuan, kita, ya Allah, dia tengok telefon dia, itu hati, kan, tunggu hantar innalillah, habis kita, ya Allah, kan, saya pun beli tiket, nak selesai tu tuan-tuan, bayang tengok, cerita kau, tuan-tuan lah, cerita ambil antibat, ni, nak selesai ni, pukul 8 pagi, nak malam tu, malam, 8 pagi, dua orang saya dengan bini, nak selesai, pi maktab, pi muasasah, akhirnya pukul 3 selesai, nak masuk tuan-tuan dekat airport, tak boleh masuk dengan kereta, kena sewa bas. Tuan-tuan bayang dua orang naik sebiji bas. Sewa juga. Dia naik bas. Masuk dalam airport. Sebab tak boleh masuk teksi. Masuk-masuk sampai dalam airport tuan-tuan. Beg apa semua saya tak bawa. Harap beg kecil juga. Terus pipi. Ya akhi. Dia kata, ya akhi, saudara. Ainal haqibah. Mana beg? Haqibah mafi. Ana wahid. Ana Islam best. Aku dua orang lah. Mafi haqibah. Mafi. Lima dah. Ummi marid fil mustashfa al-an. Ni mak aku sakit duk hospital lah ni. Marid? Marid? Ta'al dia kata. Dia panggil saya. Terus naik atas konvoyor tu. Saya pun ingat dia suruh aku masuk dalam tu. Rupanya naik atas konvoyor tu. Tengok laptop tu. Han nak seat mana? Saya pun takkan nak pelepas ni masuk dalam. Rupanya naik atas tu. Dia suruh pilih seat mana nak. Saya pun kata, artinil gudam, gudam insyaAllah ana roh bi surah, saya nak peluh cepat-cepat. Dia pun ambil depan sekali. Tuan-tuan bayang, airport saya ni Hujaz, Madinatul Hujaz. Airport sana ni sepatutnya anu international punya jemaah. Jadi saya ni tuan-tuan dua orang saja naik sebiji bas pula, nak naik kapal terbang. Aku seorang lah dengan bini aku sebiji bas. Tuan-tuan bro, bawa sampai-sampai duduk tempat pertama. Apa pun tak bawa, tengok-tengok semua Singapura punya. Jadi saya pun tutup airport, tutup telefon. Dalam hati ni aku sampai mak aku tak ada dah. Saya hantar mesej terakhir. Hampa jadi apa kat mak, tolong tunggu. Itu ucapan terakhir. Hampa jadi apa kat mak, tunggu aku. Pokoknya aku boleh mandi jenazah dia, aku boleh semayang. Betul tak? Itu yang kita boleh buat pun. Kurang-kurangnya kita boleh doa mak kita. Apa jadi pun tunggu. Saya nak kata kalau mak mati pukul 10 sampai esok pukul 12. Takkan dia nak simpan awal. Pertunggu salah. Saya sampai pukul 4. Dalam hati ni tak tidur ni. Telefon tak boleh buka. Allah, siapa tahu-tahu lah. Tak buka ni. Sampai-sampai airport tu terus bangun. Para mugari kan Arab semua. Jelis. Duduk. Sit. Saya kata, lah. Ana roh yang bisurah cepat saya nak roh, saya nak pergi. Tak sabar. Harap kata duduk. Dia kata business class must first. Oh, punya business class depan kena keluar dulu. Saya kata lah, ana awalan, aku dulu. Aku tak kira dah, aku kena bagi ni. Kita tak sabar nak keluar. Tiba-tiba tuan-tuan sampai berhenti, buka pintu, buka-buka yang duduk depan tu banyak orang Malaysia.
Dia kata, "Ustaz, lebar, kenapa?" "Mak saya sakit dah, duduk tunggu tu, saya nak keluar." Cepat-cepat ustaz, ustaz. Oh, bagus juga orang kedai tuan. Tu untung tu. Rupanya hak yang atas tu pun, hak yang tu kan. Hak tu pun kenal. Kalau lah orang pelih tak kenal, memang teruk dia. Hak tu pun kenal. Dia tak usah main-main. Saya pun keluar, terus tuan-tuan, tengok-tengok flight pukul 4. Allahuakbar, telefon kawan. Kawan pun, "Ustaz, tak apa ustaz, saya bawa ustaz sampai ke rumah." Tentu pun tunggulah. Nak bawa ni, ya Allah. Sampai-sampai, rupanya BMW X6. Exit tuan-tuan, main ambil, aku tak pernah naik. Naik, dia bawa tak laju tuan-tuan, 220 kan. Tuh, pula kita dalam hati. Kalau, silap-silap aku pun syahid dengan mak aku ni. Tapi tak kata apa, hati tak sedar tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah bagi temulah sampai-sampai mak dah jadi dalam ICU. Ayah peluk. Sampai-sampai mak ang duk tunggu ang. Tak cakap pari lah. Saya anak-anak. "Assalamualaikum mak." Tiba-tiba dia buka mata. "Ni khairi balik eh." Senyum dia. Allah panjang lagi ni tuan-tuan. Hari Selasa ni nak operate. Tuan-tuan tolong doa lah. Operate jantung. Kalau boleh-boleh ini ada lagi mak kita boleh bakti lah. Sebab tu tuan-tuan ada mak, buatlah tuan-tuan. Mentara masih hidup. Dan itu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, ingat dunia ni mematikan kita, tapi zuhud tu ikut kemampuan kita, itu zuhud. Ini tengok Allah gaji 1,000, balon tudah kereta punya besar, tak mampu, itu bukan zuhud. Zuhud ikut kemampuan kita. Tuan-tuan gaji 10,000, tuan-tuan main sini tapi rajin main mengaji, itu nama zuhud. Saya bawa ni haji ni tuan-tuan 24 orang, datuk-datuk semua ni duduk cerita tuan-tuan, cerita ni baru balik ni duduk dalam ni. Pergi pakej swasta, duk. Yang ni semua datuk-datuk. Yang ni pensyarah universiti. Yang ni pelkra punya. Saya bawa 24 orang, datuk jugalah. Tapi kita duk bagi tazkirah, mereka pun lemah kan. Tiba-tiba, masuk wukuf. Jadi mereka ada ustaz mereka. Mereka ustaz-ustaz kenal. Pi jumpa ustaz. "Ustaz nak baca khutbah Arafah kah?" "Ha? Join sekali boleh tak?" Saya kata, "Mai." Semua join. Datuk-datuk ni, grup semua duk. Mereka bagi tuan-tuan. Healer. Healer lah. Tu. Kita pun khutbah Arafah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu orang khutbah saya. Pom, 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 pom. Datuk apa datuk? Teriak habis. Habis. Rupanya datuk-datuk tu tuan-tuan. Kalau live. Rupanya abang dan adik kepada datuk. Aziz. Rahim. Tabung haji punya. 14 orang. Adik-adik beradik dia. Tak pernah dengar saya. Main-main dengar. Tak pernah dengar khutbah sini. Pakai teriak habis. Mereka ni rupanya tak pernah tengok datuk-datuk ni. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, rupa-rupanya hati manusia ni dia ada kelembutan dia. Itu orang Islam. Walaupun apa saja, tapi bila Islam dia ada, dia ada keimanan dia dalam hati. Sebab tu tuan-tuan, kita dunia mematikan, zuhud mengubat kita. Harta mematikan, tapi zakat itu menghidupkan kita. Tuan-tuan jangan tak keluar zakat. Keluarlah, dia hidupkan balik diri kita yang mati ni. Ucapan ni mematikan. Ucapan ni cakap mematikan. Tapi zikrullah menghidupkan kita. Zikrullah hidupkan balik. Umur kita mematikan, tapi ketaatan kepada Allah menghidupkan kita. Kita ni akan sampai masa mati tuan-tuan. Tapi yang nak bawa apa dia tuan-tuan, kalau boleh duduk seorang-seorang renung lah. Baci-baci umur 60 dah renung tuan-tuan, apa kita nak bawa esok di akhirat? Tak ada apa. Tuan-tuan tengok kawan-kawan kita mati habis dah. Betul tak? Tuan-tuan terai lah. Kalau tak tayar, wahai anak muda duduk, tak boleh tidur. Saya kadang duduk termenung, "Ya Allah, aku nak mati ni. Tak tahu nak bawa apa. Tak ada apa." Berfikir kan? Tuan-tuan terai, pakcik-pakcik umur 50 ke atas tu baru nunggu. Kawan kita mati ramai dah. Apa dia bawa? "Ni aku ni nak pi ni. Tak ada apa nak bawa." Kan? Rumah-rumah kita tinggal habis. Ha, kan? Sebab tu dia kata, ni kata, kata fuqaha, umur mematikan, taat menghidupkan. Dan yang terakhir dia kata, seluruh tahun ini mematikan, tapi ada satu bulan menghidupkan, namanya Ramadan. Ramadan tu kan, ihya'u Ramadan, menghidupkan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasai mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Nabi SAW telah mengetahui. Amin, ingin berkeluar.
bahawa dirinya akan mati, tetapi beliau telah siap sejak Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskannya sebagai rasul untuk menghadapi saat kematian tersebut. Nabi dah siap dah, tuan. Sebab tu Nabi bengkak kakinya. Kita tak boleh bengkak pun tak apa, sekurang-kurangnya ada persiapan. Ada seminggu sekali qiyamul lail tahajud menjadi ya. Kalau tak boleh tahajud pun sunat duha boleh buat menjadi ya. Kalau tak boleh buat pun tuan-tuan, lepas sembahyang tu jangan lupa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Pagi 10, petang 10. Allah mudahkan hidup kita tuan-tuan. Allah murah rezeki, Allah jauhkan daripada syaitan, gangguan dan sebagainya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Buat persiapan tuan-tuan. Sebab Nabi bersiap, tinggal bengkak kaki tuan-tuan. Dan dalam buku wasiat wasiat ulama pada saat kematian diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu ketika menjelang kematiannya mengatakan, adakah orang yang beramal untuk menghadapi pergolotan seperti ini? Adakah orang yang beramal untuk menghadapi pergolotan kematian seperti ini? Adakah orang yang beramal untuk menghadapi peristiwa hiruk pikuk ini atau sebagaimana yang diucapkan? Sebab itu tuan-tuan, persediaan ini tuan-tuan untuk apa? Untuk kita buang daripada sifat ego kita. Ego ni kena buang, kalau tak buang susah. Sebab tu Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Baqarah, wa'allama adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaika. Ingat tak? Qala anbi'uni bi asma'iha ula in kuntum sadiqin. Allah kata apa? Telah diajarkan kepada Nabi Adam akan nama. Tuan-tuan semua ni alim dengan ilmu tuan-tuan. Tuan-tuan jangan sehati. Nabi Adam ada ajar ilmu. Tuan-tuan ni semua ni alim. Jangan kata aku lemah. Tuan-tuan ni ada keistimewaan sendiri. Sebab tu jangan kata aku ni ilmu agama tak pandai. Tuan-tuan bahagian kenderaan, tuan-tuan juga alim. Pakcik saya tak ada apa ustaz oi, tapi pakcik juga pandai dalam bab tanam pokok harum manis. Itu pun ilmu juga. Ha, bila dah ada, bagi kat ustaz. Lagi mana? Kita ada keistimewaan kita. Nabi Adam diajarkan ilmu. Wa'allama. Summa aradahum alal malaika. Tuan-tuan mengaji bahasa Arab. Arah ni dibentang. Kemudian dibentang kepada para malaikat. Qalu anbi'uni bi asma'iha hula in kuntum sadiqin. Wahai malaikat, cerita balik. Apa itu benda-benda ni? Cuba tengok. Hebat manusia ni tuan-tuan kerana apa? Kerana ilmu. Sebab tu kita ni jangan jadi macam iblis. Iblis ni tuan-tuan, dia ni Allah sebut dalam Quran iblis kerana apa? Kerana dia ada tiga perkara. Pertama, dia sombong kerana dia paling lama dalam syurga. Sebab tu kita ada di sini, kalau rasa hidup lama, aku hebat, tak ada sama dengan iblis. Iblis ni dia sombong kerana lama dalam syurga. Tiba-tiba lantik kan? Allah kata apa? Dalam Quran tu aku ni lebih alim. Tiba-tiba lantik Adam. Adam bah, taubah. Aku alim. Kalau ada rasa macam tu, sombong. Alim apa? Apa pun kita ni baca buku lah. Saya baca buku lah tuan-tuan. Ambil tu bukan ada apa benda pun. Ni kalau rasa aku alim, ha, macam iblis. Sifat sombong itulah perlu ada zikrullah yang disebut tadi. Zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebut tuan-tuan pagi 3 kali, petang 3 kali. Nak buang sifat ni. La ilaha illa anta, cuba ikut saya. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa apa? Doa siapa? Doa Nabi Yunus alaihi salam. Kalau jadi imam jamak, ikut saya. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ha, kalau jadi imam jamakkan dia. Ha, kalau seorang ini kuntu pagi 3 kali, petang 3 kali. Insya-Allah tuan-tuan dia akan buang sifat tu. Sifat yang terkebur yang tak elok tu tuan-tuan ya, dikasih dengan rahmat Allah. Sama sikit lagi, boleh noh? Kerana itu Allah SWT sering mengingatkan kita dalam Quran, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan periharalah diri kamu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah,
Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakan, sedang mereka sedikit pun tidak diinaya, dikurangi. Surah Al-Baqarah ayat 281. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambunglah pada bulan depan. Bulan depan ada, InsyaAllah, kalau diizinkan Allah. Bulan 12 tak ada. No? Bulan 12 tak ada. Sebab bulan 12 cuti bawa pi umrah. Jadi insyaAllah lah. Bulan depan ada lagi. Jadi kita akan sambung tuan-tuan. Saya baca sikit-sikit muka apa, sebab dia huraian dia lebih panjang, lagi bagus je tak? Kalau baca ni dia fakta sikit-sikit lah. Ini tuan-tuan malam ni dapat tak? Tak dapat apa-apa? Wajak je mbak. Dapat no? Absus salam. Sebarkan salam. Salam tu doa pada orang. Dapat tu menjadilah. Balik dia bagi salam tau. Assalamualaikum. Itu salam orang Melayu. Salah, salah. Assalamualaikum. Bagi 3 kali. Sebab tu kalau pergi ziarah rumah orang, bagi salam. Assalamualaikum. Banyak sikit. Assalamualaikum. Tak buka juga. Assalamualaikum. Tak buka juga. Belah. Ha, balik lagi try. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Bini tak buka. Assalamualaikum. Tak buka. Belah tu. Jangan ke rumah sendiri tuan-tuan. Rugi tuan-tuan. Jadi insyaAllah kita akan sambung pada bulan depan dalam siri kuliah kita. Mohon maaf kerana nak balik awal tuan-tuan. Hati untuk pun sedap tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala rasulillah khairul amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma. Warzuqna fahma. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatik. Kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada. Mirahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid-din. Wa alimna ta'wil. Waj'alna min ibadika salihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampun dosa kami ya Allah, dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Jadikan ilmu yang sedikit ini ya Allah manfaat bagi kami di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, jika sekiranya ya Allah kami berada di ambang neraka-Mu ya Allah, ya Allah, malam ini jauhkanlah kami ya Allah daripada siksa neraka yang panas itu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika sekiranya ya Allah kami akan mati pada ketika yang saat yang sebentar lagi ya Allah, kami akan dimasukkan ke dalam alam barzah. Jauhkan kami ya Allah daripada soalan-soalan barzah yang sangat menggerunkan ya Allah. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Ya Allah, mudahkan sakaratul maut kami ya Allah, kerana kami tahu ya Allah dengan dosa dan maksiat yang kami buat kami akan tersiksa, tersusah ya Allah ketika kami menghadapi saat itu. Mudahkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ketika kami nak melalui cuti sarat, mudahkan untuk kami. Dan ampunkanlah ya Allah dosa ibu dan ayah kami ya Allah, isteri kami, suami kami dan anak-anak kami ya Allah. Terutama ya Allah seorang perempuan ya Allah, masa hidup perempuan ini ya Allah, dia mengandung kami 9 bulan 10 hari ya Allah. Kami hidup dalam perut itu, kami menendang, kami menumbuk dan sebagainya ya Allah, sehingga tidak tenang ia ya Allah. Banyak dosa yang kami buat kepada perempuan ini ya Allah. Ampunlah dosa kami dan dosa perempuan ini ya Allah. Masa hidup ya Allah perempuan ini ya Allah, dia melahirkan kami sehingga terkoyak akan isinya ya Allah, sehingga pecah akan kulit perutnya ya Allah, kerana melahirkan kami ya Allah. Alangkah derhakanya kami kepada perempuan ini. Ampunlah dosa kami dan dosa perempuan ini ya Allah. Ya Allah, ketika kami ya Allah nak hampir dewasa ya Allah, kami berada di masa kanak-kanak, dialah yang memakaikan baju untuk kami. Kadang-kadang dia menyuapkan makanan ke mulut kami ya Allah. Kami tak mampu ya Allah untuk menyuapkan makanan ke mulutnya ya Allah. Ketika mana dia sakit ya Allah, ampunlah dosa kami dan dosa perempuan ini ya Allah. Ya Allah, masa hidup perempuan ini ya Allah, tak pernah jemu ya Allah, dia mencium pipi kami ya Allah. Dalam hatinya kami sayang dia untuk terus hidup akan anak ini ya Allah. Sedangkan ketika dia masih sakit ya Allah, kami mencium pipinya ya Allah. Dalam hati kami ya Allah, mati kemana. Kami tak sanggup ya Allah mengangkat jenazah jasadnya yang kurus itu ya Allah untuk kami mandikan dia ya Allah. Alangkah derhakanya kami ya Allah. Ampunlah dosa kami dan dosa perempuan ini ya Allah. Ya Allah, perempuan yang kami sebutkan itu ialah ibu kami ya Allah. Ampunkan dosa dia ya Allah. Ya Allah, masa hidup kami ya Allah, kami ada seorang lelaki ya Allah.
Masa hidup lelaki ini, ya Allah, dia bertungkus lumus mencari sesuap nasi untuk kami. Kadang-kadang berhutang, ya Allah, untuk kami dapat makan, ya Allah. Ampunlah dosa kami dan dosa lelaki ini, ya Allah. Masa hidup lelaki ini, ya Allah, dialah, ya Allah, kadang-kadang balik lewat. Kadang-kadang, ya Allah, sampai di rumah, dia dukung kami, cium kami, ya Allah. Kadang-kadang dia mandikan kami, ya Allah. Ya Allah, masa hidup kami, kami tak mampu mandikan dia, ya Allah. Kami tak mampu untuk suapkan makanan ke mulutnya, ya Allah. Alangkah derhakanya kami kepada lelaki ini. Lelaki yang kami sebutkan itu ialah ayah kami, ya Allah. Ampunlah dosa ayah kami, ya Allah. Ampunlah dosa ayah kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Kami juga ada anak-anak, ya Allah. Jangan kau jadikan anak-anak kami sebagai ujian kepada kami, ya Allah. Karena dosa kami pun kami tak mampu nak tanggung, ya Allah. Bagaimana kami nak tanggung dosa anak-anak kami yang sedang membesar itu, ya Allah. Kau bagilah hidayah kepada anak-anak kami, ya Allah. Allahumma hdina wahdi qawmana fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunlah juga, ya Allah, dosa suami kami, ya anak isteri kami, ya Allah. Karena kalau tanpa mereka, ya Allah, tentu keaiban kami dibuka, ya Allah. Tetapi karena isteri kami, dia menutup keaiban kami, ya Allah. Sebab tu kami rasa hebat, ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa isteri kami dan dosa suami kami, ya Allah. Ya Allah, bukanlah petunjuk bagi mereka, ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunlah, ya Allah, dosa kami, dosa yang mendengar akan ceramah dan kuliah ini, ya Allah. Jadikan kami, ya Allah, ahli syurga, ya Allah, dan kami bertemu, ya Allah, di sana nanti dalam keadaan kami cukup selesa dan tenteram, ya Allah, disebabkan doa daripada kawan kami yang berada dalam majlis ini, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.